Halo Sobat Tapu, kembali lagi di channel kita Tapu Brothers. Dan kali ini kita udah ada box Digimon lagi yang terbaru, yaitu BT07 Next Adventure. Jadi di sini kalian bisa lihat gambarnya Metal Greymon. Dan di sini tentunya banyak hybrid-hybridan ya. Jadi tema dari Next Adventure ini adalah hybrid. Banyak dari Digimon Tamers kalau nggak salah. Digimonnya sendiri juga banyak yang dari seri tersebut. Nah, untuk secretnya, jadi yang kita incer di sini ada Lucemon. Jadi akhirnya Lucemon itu keluar versi gede ya. Tadinya kan kita di BT04 ya. Itu Lucemonnya masih yang versi bocil ya. Dan di sini akhirnya setelah 3 set di BT07 dia keluar yang versi dewasanya. Lalu ada juga Susanoomon, itu secretnya. Jadi dua itu tentunya kartu yang bakal jadi paling mahal karena secret selalu paling mahal ya. Nah, bedanya ini sama yang kemarin EX01 adalah dia balik ke rasio normal. Jadi memang yang EX01 itu kayak expansion. Tapi untuk rate-nya, pull rate-nya sendiri gue nggak tahu. Makanya kita mau coba buka. Hari ini kita ada satu case, alias ada 12 box dari satu karton atau satu master case yang sama. So, kita bisa langsung lihat nanti rate-nya seperti apa dari satu case ya. Pull rate-nya. Oke, kita langsung aja. Kita bakal buka, and we will check it out, and let's go. Kita bakal langsung masuk ke box pertama. Oh, ternyata kalau X1 itu nggak ada box topper, ini ada box topper lagi ya. Jadi kita akan langsung buka box toppernya. Ya, box topper pertama. Box topper pertama. Si gemuk. Siapa nih namanya? JP ya, kalau nggak salah JP. Oke. JP Shibayama, yang pertama ya. Ini box topper kita yang pertama. Oh, kita langsung buka guys. Booster pack number 1. Wow, ininya keren ya. Oke, commonnya seperti biasa ada 4. Komonan, Toyogumon. Lalu kita dapat apa ini? Eosmon. Eosmon di BT07 ini kok mirip yang sebelumnya ya. Ini uncommon ya. Lalu kita ada Tamer. Rare ya. Rare pertama kita. Ini si Takuya. Oke. Okay. Berarti balik ke rate normal ya, satu uncommon, 4 common sama satu rare atau lebih. Digitama. Oh, ini paralel ternyata guys. Paralel pertama kita adalah Fikemon ya. Wow, paralelnya beda ya. Oke, ini tapi aneh ya. Dia bukan paralel tapi di sini P guys tulisannya. Promo kali ya, promo. Ups, apa ini belakangnya? Nah, ini dia SR, guys. Nice. SR Ebon Woman. Ebon Woman, apa nih? Jadi ada gosipnya juga, di satu case ada yang SR-nya tuh nggak playset gitu. Semoga salah ya, karena buat main pastinya kita perlu playset, guys. Jadi ini yang versi biasa, ini yang versi paralel. Gayanya sama sih, cuman lebih apa ya? Lebih full body ya kalau yang box topper ya. Oke. Okay. Oh. Apa ini? Another promo.
Wow, ada dua promo ya. Jadi tadi kita dapat yang Joe, ini dapat yang Sora punya Ho-Omon atau Phoenixmon. Berarti bisa dua promo ya, satu box nih. Oke, menarik. SR kita baru satu deh. Let's see. SR kedua kita Dark Knightmon. Jadi kalau SR bahannya mirip sama rare sih sebenarnya. Basically mirip banget sama rare-nya ya. Ini paralelnya belum ada ya. Oh, ini kayaknya paralel, guys. And we got Rasenmon. Paralel Rasenmon. Wow, keren habis, guys. Ini keren banget, man. Rasenmon. Oke, okay, nice. Ini paralel kita ya berarti ya. SR-nya cuma 2 ya. Promo 2, SR 2. Oh, masih ada satu SR lagi. Magna Garuru. Nice. Kita dapat Magna Garuru. Lebih banyak jackpot sepertinya dibanding box-box terdahulu. Next Adventure. Oke, okay, itu dia box pertama. Jadi di sini kita dapat berapa timer ya? 1 2 3 4 5. Kita dapat 5 timer. Ada 5 timer. Dari total ada 7 timer ya. Berarti satu box kita bisa dapat 5. Lalu untuk jackpotnya di box ini ada 3 SR, ada Magna Garuru, Dark Knight sama si Ebon Woman. Lalu ada 2 promo, Sora sama Johnny, Fikemon sama Phoenix. Sama kita ada paralel di box pertama ini adalah si Rasenmon ya. Nice. Dan kita lanjut ke box kedua, guys. Box kedua. Box kedua paralelnya kita dapat apa? Let's see. Another JP. The hell. Let's go open the packs. Oh, bersinar sekali ini. Sangat-sangat bersinar. Apakah ini? Rasenmon. Ini SR-nya ya. Tadi kan kita dapat yang paralelnya, ini SR-nya ya. Rasenmon. Keren banget, men. Rasenmon. Bisa rasengan deh. Promo Tai Chi and Wargreymon. Nice. Wargreymon promo ya. Oke, jadi sepertinya minimal satu mungkin ya. Apakah kita akan dapat promo yang kedua di box kedua juga? Metal Greymon SR, ini cover boy. SR kedua. Oh, another SR guys. Dorugoramon. Wow. Nice. Ini buat deck X antibody. Udah 3 SR nih. Masih belum dapat, berarti paralel sama mungkin ada satu promo lagi ya. Oh, ini paralel kah? Another SR guys. Oh, SR 4 ya. Kazuchimon. Oh, ini bisa SR-nya 4 ya. 4 SR di sini. Sama ada satu promo. Tadi kita 2 promo kalau di box pertama. Berarti promo itu belum tentu 2 mungkin ya. What?
Kita dapat juga guys promo Metal Garurumon. Wow, nice. Kita dapat War Greymon plus Metal Garurumon ya. Oh, di sini paralel kita, guys. Apakah ini? Oh, Agnimon. Dan paralel kita adalah Dorumon. Paralel rare ya ini, Dorumon. Oke. Okay. Kalau tadi paralel SR, ini paralelnya rare ya. Zoe. Oke, okay, nice. Itu untuk box kedua. Di sini timernya kita lagi-lagi ada 2 3 4 5 ya. Lagi-lagi ada 5 timer. Berarti balik ke rasio yang lama, timer itu fix 5 di setiap box. 5 belum termasuk box topper ya. Lalu promo. Promo card sepertinya fix 2. SR bisa 3 atau 4. Di box kedua ini kita dapat 4 sama satu paralel. Jadi ini box kedua bisa dibilang jackpot juga ya. Lebih banyak dari yang box pertama. Oke, kita lanjut ke box ketiga guys. Let's go. Box topper dari box ketiga adalah... merah. Red Hot. Oke, kita masuk ke pack. Apa ini? Apakah langsung paralel? Another Joe. Faikmon ya. Udah double nih Faikmon. Promo card yang pertama di box ketiga is Faikmon. Metal Greymon. Oh, ini SR ya. Okay. Something here, definitely shiny soalnya. Okay, kita lihat Secret Susanomon. Yes, secret pertama kita guys, Susanomon. Nice. We got our first secret. Okay, mantap. Box ketiga kita dapat secret ya. Lanjut. Oh, another promo. Metal Garurumon Yamato. Ya. Rasenmon. Dapat mulu ya, Rasenmon. Finally, SR lagi. Dorugoramon. Udah 3 SR, guys. Apakah masih ada? Sepertinya tidak ya. Oh! Ternyata masih ada, guys. Masih ada... Kazuchi. Nice. Berarti kita udah dapat... Banyak banget ya di box kali ini ya. Udah ada 4 SR. Ada 4 SR, 2 promo dan 1 secret bahkan. Wow. 2 promo, 1 secret, 4 SR, gile. Ini tadi berarti sisa 4 pack zong habis. Langsung aja kalau gitu. Box ketiga, timernya kembali kita dapat 3, 4, 5. Kembali 5 timer ya, jadi memang selalu 5. Kita masuk ke box number 4. Box nomor 4, box toppernya adalah Tommy. Let's go. Open the pack.
Okay. Parallel is coming, guys. Let's go. Let's see what it is. Susanomon lagi, gile. My second Susanomon. Okay, nice. Another secret, guys. Woo, udah 2 secret ya. Baru 4 box dan sudah 2 secret. Let's go, let's go, let's go. Masih ada beberapa pack lagi di box keempat ini. Oh, ini kita belum dapat ya sama sekali ya, si ungu. Where Garurumon ya, ini SR yang kita belum dapat nih guys. Where Garurumon, dari tadi belum keluar. Akhirnya nongol juga. Oke, okay, nice. Oke, okay, that's it. Untuk box ke box keempat. Kali ini SR-nya balik cuma 3 ya. 3 SR, 2 promo, dan 1 Susanomon secret. Nice. Oke, okay, kita lanjut ke box kelima. Box kelima, another Tommy. Promo hijau. Yes, ini kita belum ada ya. Takeru and Seraphimon. Nice, nice promo, nice promo. Beda sama yang kita udah dapat tadi ya. Next pack. Wow, kita dapat paralel guys. Apa ini? Tuh, mirip ya. Ini selalu sama men, tiga ini. Toy Agumon, terus si hantu-hantu ini sama si Mori Shelmon. What the fuck, kita dapat paralel secret guys. Keren abis men. Lucemon. Jeng. Ini paralel secret, guys. Gila. Two secret in a row, terus kita dapat paralel secret. Nice. Oke, kita recap dulu. Jadi box kelima ini mantap sekali guys. Kita dapat 1 paralel Lucemon. Ada 3 SR. Metal Greymon, Wergaruru, Rasen, nama 2 promo yang kita belum ada. Nice. Kita beresin dulu terus kita lanjut ke box berikutnya. Box ke-6. Oke, box topper box ke-6. Let's see. Another Tommy, anjir, udah 3 Tommy-nya, guys. Oke, lanjut ya. SR yang kita belum ada nih, Emperor Greymon atau Kaiser Greymon ya harusnya ya. Oops,
sup. Ini paralel, guys. Strabimon paralel, gila. Ini paralelnya keren abis ya, Strabinya, nggak bohong. One of the best. Oke, okay, box ke-6. Kita dapat paralel Strabi, terus dua promo yang udah ada. SR kita dapat 4, tapi di sini ada yang belum ada tadi ini ya, Kaiser Gaemon atau Emperor Gaemon yang baru, sisanya kita udah ada semua nih. Nice. Nice Strabi, keren abis. Oke, okay, kita masuk ke box number 7. Lucky number 7. Box 7. Apakah isinya Kazuya? Takuya. Oke. Apakah ini paralelnya? Let's see. Agumon. Wow! Susanoomon paralel, guys. Gila. Lengkap, men. Case kita lengkap, guys. The parallel is here. Lucky number 7. Susanoomon paralel. Nice, abis. Lucky number 7. Oh yeah. Woo. Kita berarti cuman kurang Lucemon ya, Lucemon yang biasa untuk melengkapi koleksi secret. Karena dua paralel secret kita udah dapat. Yes. Oke, okay, box ke-7 ya. Lucky box number 7. Kita dapat Susanoomon Parallel Secret. Nice. SR-nya ada 3. Were, Metal, oke lah. Emperor atau Kaiser. Lalu promo kita dapat yang belum ada nih. Mimi, tadi Sora udah ada. Oke, okay, nice box overall. Box number 7. Lalu rare seperti biasa sama ya. Dan nggak ada yang beda. Nggak ada yang sama ya kalau untuk rare. Lalu beda-beda per kartunya di setiap box. Box nomor 8. Number 8. Lucky number 8. Zoe. Waifu. Belum ada ya kita. Share ungu ya, kita belum dapat nih dari tadi. Dari 7 box nggak ada sama sekali. Yes. Oh,
Oke, sisa 4 pack dan sudah 4 SR di box ini. Dengan ada satu SR ungu yang tadi kita nggak tahu apa. Ini dia. Ini paralelnya, guys. Let's see. Let's see what is this. Kuning ya. Kazuchimon. Paralel. Oke. Okay, di sini kita dapat paralel Kazuchimon. Ada 4 SR. Sama ada promo Fightmon dan Rosemon. Fightmon kayaknya udah keempat apa kelima nih. Kurang tahu juga. Okay. Kita beresin dulu, habis itu kita langsung lanjut ke box number 9. Okay, box nomor 9, kita tinggal perlu Lucemon yang secret biasa untuk melengkapi ya. Biasa gue butuh paralel, ini malah butuh secret yang biasa. Agak aneh sih. So, let's go. Another Tommy. Playset Tommy. Tapi dari tadi yang ada Tommy selalu bagus sih. Jadi kemungkinan besar ini bagus, guys. Boxnya. Let's see. Oke, okay. Ini paralelnya. Let's see. Secret please, secret please. Yes! 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 Kita dapat, guys. Secret Lucemon Chaos Mode. Akhirnya lengkap, guys, koleksi kita. Nice. Nice, semua yang ada Tommy bagus, man. Isinya ini tinggal sisa 2, tapi harusnya udah zong, jadi kita langsung aja. Jadi di box ke-9 kita dapat finally Lucemon yang secret, terus ada promo Takeru sama Koshiro, SR ada 4. Tapi udah ada semua ya. Yang penting kita dapat Lucemon. Nice. And we'll go to box number 10. Box 10. Oh ya. Our first Hikari. What the hell? Lucemon lagi, guys. Wow, man. Berarti udah 2 Susano, 2 Luce, plus 1 paralel masing-masing. Lengkap, guys. Gila. Nice. Berarti satu case bisa begitu ya, rate-nya ya. Oke, di box ke-10.
kita dapat another Lucemon. Nice. Lucemon, terus ada Xerra 3 ya. Xerra 3, terus ada Hikari, Hikari yang pertama. Nice. Oke, okay, nice box overall. Sisa 2 box lagi. Dan gue penasaran apakah kita masih bisa dapat yang bagus. Box number 11. Box 11. Let's go. Box toppernya. Apakah ini banyak yang kita belum dapat ya? Karena Tommy-nya tadi ada 3 ya. Oh, Zoe lagi. Yang ungu sama hitam kita nggak dapat ya. Oke, okay, let's open the pack. Paralel guys. Let's see. Oh yeah, Black SR Dorugoramon. Nice, paralel, nice. Oh my god. Woo. Oh yeah. Nice, box number 11. Kita lanjutkan. SR-nya apa lagi yang kita belum dapat ya? Oke, okay, box ke-10, box ke-11 ya. Kita dapat tadi paralelnya ada Dorugoramon. Oke, okay, nice. Terus ada Hercules sama Serafi. SR4 lagi, banyak ya. Yang SR4 tuh banyak banget ternyata. Final box. Let's go. Let's see. Oh, akhirnya kita dapat dia nih. Si Koji. Paralel, gila, cuma dapat satu men. Satu case, si Koji ini. Yang paralel. Oke, okay, let's see. Isi boxnya apa ini? What? Paralel rare Betamon ya? Enkoromon sepertinya. No. Anti klimaks banget guys. Jadi ternyata paralelnya agak jelek ya di box terakhir ini ya. Damn. Oke lah. Let's open all the rest. Habis itu kita recap ya. Langsung kita fast forward aja. Let's go. Oke, okay, that's it for our one case
box unboxing. Dan para terakhir ada Betamon. Bet. Gak gitu bagus ya. Kita ada Wargamon sama Phoenixmon, lalu SR ada 3. Di sini Magna Garuru, Dark Knight sama Ebon Woman. So, let's beresin ini, habis itu kita recap apa aja yang kita dapat dari satu case ya. Untuk SR-nya sama untuk paralelnya. Kalau untuk common sama uncommon sama rare udah pasti dapat semua. So, kalau kalian buka satu case, do not worry. Udah pasti akan dapat semuanya sih. Jadi gak perlu gua recap lagi, kita akan recap yang jackpotnya aja ya. Oke, okay, let's recap. Buat timer dari topper, kita ada Koji 1, Zoe ada 2, lalu ada Takuya ada 3, JP 2, dan tentunya yang bawa hoki ada Tommy 4 ya. Jadi ini benar-benar nggak rata ya kalau kalian lihat di sini. Ini 3, ini 4, 1, 2, 2. Bahkan kita nggak dapat yang ungu dan hitam. Tapi gue nggak tahu itu ada apa nggak ya. Timer ungu dan hitam di box topper kita nggak dapat. Oke, itu buat timer dari box topper. Lanjut, kita ke promo card. Jadi di promo card kita ada Fikemon with Joe. Ini 4. Fikemon with Joe 4, terus ada Sora and Ho-Oh 4 juga. Serafi and Takeru 3. Metal Garuru sama Yamato 2. Sedikit sekali. Wargreymon sama Taichi 4. Mimi and Rosemon ada 3. Koshiro and Hercules ada 3. Lalu yang terakhir Hikari sama Opanimon, satu doang guys. Hikari cuma satu ya. Jadi itu buat promo card yang kita dapat. Buat SR sekarang kita ada Ebon Woman ada 3. Sini terus Dark Knightmon ternyata ada 5. 5 dari satu case. Where Garuru 1 2 3 4 5 6. Wow, Where Garuru kita dapat 6. Kazuchi kita dapat 4 di sini. Dorugoramon dapat 4 playset. Nice. Metal Greymon 1 2 3 4 5. Metal Greymon kita ada 5. Kemudian kita ada lagi Rasenmon, si Rasengan ada 4 playset. Lalu si ungu ini gue nggak lupa namanya siapa, ada 3. Si kemudian Emperor Grey 3 juga, jadi ada yang nggak playset ya guys. Kemudian Magna Garurumon ada 5 di sini. Itu untuk SR. Lalu kita berlanjut ke paralel. Kita ada Dorugoramon 1, Betamon 1. Lalu ada Rasenmon SR paralel 1. Jadi udah 2 paralel SR, 1 paralel rare. Lalu paralel rare lagi Dorumon. Another paralel rare Strabimon, tapi ini keren banget. Kemudian kita ada Kazuchimon paralel SR. Lalu itu udah 6 ya. Pas nih 3 SR, 3 rare. Kemudian kita ada 2 Lucemon. Terus ada 2 Susanomon. Secret 2, Secret 2, paralel Secret masing-masing 1. Nice. Jadi ada paralel Susanomon, kebalik ya. Paralel Susanomon, paralel Lucemon di sini. Ini semua yang kita dapat. All in all, gua sangat-sangat puas karena kita berhasil lengkapin koleksi. Jadi gua koleksi satu paralel Secret, satu Secret biasa, makanya jadi kalau kita udah buka case isinya begini, udah cukup banget buat koleksi gue. Karena sebelum-sebelumnya kita pas buka case, salah satu dari ini bolong lah, ininya kurang lah. Jadi sangat disayangkan, tapi untuk kali ini mantep guys, BT07 Next Adventure. So, kalian check it out. Dan kalau kalian mau beli singlesnya, bisa juga cek
di, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi, tokopedia.com/storevs. Atau kalau kalian juga mau cari boxnya, di sana ternyata ada juga, mereka ada jual box seal, jadi kalian bisa cek langsung di www.tokopedia.com/storevs. Akan gue taruh linknya di deskripsi. So that's it untuk video kali ini, and thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. And we'll see you again on our next video. Bye-bye.